Kalau menurut banyak sumber, ini adalah tempat tubuh, potongan tubuh Temenggung Endronoto, di mana beliau ini merupakan pengkhianat dari Kesultanan Mataram Islam, yang ternyata beliau adalah orang di sebelum Mataram, Demak, Pajang, Majapahit pun belum pernah ada ratu memimpin gitu. Semua raja. Dibocorkan kepada musuh, yaitu Belanda VOC tersebut, akhirnya sebagai hukuman potongan tubuh jasad yang utamanya ada di sini, kemudian nanti di atas itu di gapuranya. Sedikit turun ke bawah dari atas, kalau kita belok kanan di sini menuju makamnya para sultan yang dari Mangkubuwono, ya Mangkubuwono yang ke-9.